Makin maco, ini 6 potret terbaru Billy Syahputra yang kini berotot. Baru-baru ini Billy Syahputra memberikan kejutan para penggemarnya karena penampilannya terlihat agak berbeda. Presenter sekaligus aktor tersebut terlihat memiliki tubuh yang lebih berotot dari sebelumnya. Billy Syahputra memang pernah menjalani program diet yang membuat berat badannya turun. Selain mengurangi porsi makan, pria 30 tahun ini juga rajin bermain sepak bola. Hasil tersebut pun membawa perubahan dari penampilan Billy Syahputra. Tak sedikit orang yang memberikan pujian pada adik mendiang Olga Syahputra itu. Perubahan yang terjadi pada Billy memang tak begitu jelas, apalagi jika dilihat dari potret transformasinya. Banyak orang dibuat pangling dengan potret terbaru Billy Syahputra. Penasaran seperti apa potret terbarunya? Berikut rangkuman dari berbagai sumber. 1. Billy Syahputra ternyata sukses membentuk tubuhnya menjadi lebih berotot. 2. Dengan rajin berolahraga dan mengatur pola makan, Billy mampu mengubah tubuhnya dalam 3 bulan. 3. Sempat mengalami kenaikan berat badan, kini penampilan terbaru mantan kekasih Amanda Manopo ini banjir pujian. 4. Punya tubuh atletis, pemilik tampil lengkap Johnny Roma Billy Iskandar ini terlihat makin maco. 5. Para penggemarnya juga mengatakan Billy Syahputra nampak lebih keren dan gagah. 6. Bukan hanya bentuk tubuhnya saja yang berubah, Billy Syahputra kini tampil menawan dengan rambut gondrong. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Berhijab, penampilan Hilda mantan Billy Syahputra dipuji Mbak Bidadari. Hilda Fitria akan mendadak menjadi perbincangan karena penampilannya pasalnya dari mantan kekasih Billy Syahputra itu tampil berhijab. Dalam 2 foto yang diunggah ke Instagram, Hilda tampak mengenakan hijab coklat muda. Tidak ada keterangan pada unggahan itu. Meski demikian, penampilan Hilda langsung ramai dipenuhi komentar pujian dari warganet. Banyak warganet bahkan menyebut Hilda seperti bidadari karena begitu cantik. Masya Allah, Kak Hilda cantik banget. Surga. Coba ya, bidadarinya kok ada di sini. Masya Allah, Kak Hilda cantik banget. Masya Allah, cantiknya Pakistanku. Ungkap beberapa warganet. Hilda Fitria kembali muncul di televisi. Setelah beberapa tahun, namanya tenggelam usai putus dari Billy Syahputra. Namun, kemunculan Hilda di acara televisi karena dia kembali disatukan Billy dalam sebuah acara. Soal kabar ia kembali dekat dengan Billy, usai Billy dikabarkan putus, Hilda mengaku jika hubungannya dengan Billy hanya sekedar teman biasa. Sejak hubungannya kandas dengan Billy, wajah Hilda jarang terlihat di televisi, tak lagi jadi pesohor. Wanita yang tahun ini berusia 26 tahun menjadi profesi sampingan baru sebagai seorang juragan kontrakan. Bisnis sampingan itu diketahui dari unggahan Instastory Hilda sendiri saat meresmikan kontrakan barunya di sosial media. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Lebaran hari kedua, Billy Syahputra dan Memes Prameswari bertemu. Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2022 ini tentu sangat spesial. Setelah 2 tahun lamanya, dilanda pandemi COVID-19 dan terjadi berbagai macam aturan-aturan yang memungkinkan untuk seluruh masyarakat di dunia ini tidak berkomunikasi. Pada tahun ini, kelandaian dan juga pandemi COVID-19 sudah mereda. Maka dari itu, Hari Raya Idul Fitri 2022 begitu riuh ruai disaksikan dan juga dihadirkan begitu untuk seluruh warga masyarakat dunia. Tak terkecuali Billy Syahputra dan juga Memes Prameswari, di hari lebaran yang kedua ini mereka bertemu. Tak disangka dari nyana, Memes Prameswari mengunjungi rumah Billy Syahputra untuk bersilaturahmi, meminta maaf, dan saling memberikan hampers lebaran. Billy Syahputra menerima kedatangan Memes Prameswari ke rumahnya dan menyambut kedatangannya dengan baik. Kemungkinan besar hal tersebut bisa terjadi karena pertemuan Billy Syahputra dan Memes Prameswari akhir-akhir ini jarang banget terjadi. Memes yang sibuk dengan kesehariannya begitu pun dengan Billy yang sibuk syuting sinetron kejar tayang. Sehingga pada lebaran tahun ini kemungkinan besar Memes Prameswari dan Billy Syahputra bisa bersama-sama. Kita tunggu saja updatean informasi terbaru dari mereka. Moga-moga saja mereka segera mengupload video bersama memberitahukan kepada para fans mereka
lebaran mereka seperti apa? Ataukah mereka memang benar-benar melakukan lebaran Idul Fitri di tahun 2022 ini bersama-sama? Patut kita tunggu dan kita nantikan. Tetap stay di sini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Viral nasihat Billy Syahputra pinta amanemen jaga jarak dengan Arya Saloka di belakang kamera. Jaga nama baik istri, lawan main. Sosok Amanda Manopo belakangan kembali menjadi buah bibir publik, khususnya warganet di sosial media. Video kemesraan Amanda Manopo dengan lawan mainnya Arya Saloka di belakang kamera viral. Lantaran hal itu mencuat isu Billy, tentunya ini dari Arya Saloka main seorang alias selingkuh dengan pemeran adik Ikatan Cinta. Seiring dengan isu perselingkuhan Amanda Manopo dan Arya Saloka, kini tengah panas beredar video nasihat Billy kepada Amanda saat masih menjadi kekasih. Dalam cuplikan video yang diunggah akun @viral62.com, Billy Syahputra mengingatkan Manda sapaannya utuh untuk menjaga jarak dengan Arya Saloka di belakang kamera setelah syuting. Bukan semata-mata cemburu, tapi Billy berkata demikian untuk menjaga nama baik pihak, terutama dari istri Arya Saloka, Putri Anne. Diungkap Billy, banyak pihak yang tak suka dengan kesuksesan sinetron yang membuat Amanda Manopo ini begitu dibintangi dan melejit, sehingga kerap kali banyak netizen yang menduga tidak terhadap Amanda Manopo. Video Billy yang kini viral pun dibanjiri beragam komentar dari warganet. Nah, semua juga baru tahu sekarang ya, kirain benar-benar bisa jaga image as public figure. Aku juga disipensit, kalau udah gini apa masih membelanya? Mengidolakan boleh, karena dia benar-benar profesional, tapi kalau yang tidak layak patut dicontoh. Apa harus didukung, dibela, apalagi menyakiti sesama wanita? Bella ini lihat-lihat dong, apa yang harus dibenarkan, apa yang harus disalahkan. Masa tentang beginian suruh dukung dan tetap membela? Saya juga penggemar dan juga penggemar beratnya, Aladdin. Sambung @eka_dwi_ponorogo.